Bagaimana anda boleh dapat segala yang anda inginkan dalam hidup anda? Tidak kira anda nak dapat $1 juta atau travel around the world ataupun mempunyai wife, husband yang perfect. Atau hanya nak dapat body yang chun. Apa saja yang anda mahukan, terdapat tiga langkah mudah untuk anda lakukan supaya anda boleh dapat segala yang anda inginkan dalam hidup ini. Dan dalam video ini, saya akan break down tiga simple steps ini dengan teliti. So, langkah pertama adalah betul-betul jelas dengan apakah yang anda mahu. Banyak orang nak jadi kaya suatu hari nanti, tetapi apakah definisi kaya ini? Adakah kaya ini sama dengan mempunyai $1 juta atau $5 juta atau $10 juta? Ataupun mungkin anda hanya mahu jana $5,000 atau $10,000 setiap bulan. Ataupun anda cuma mahu mempunyai keupayaan untuk travel ke seluruh dunia. Jadi, saya sentiasa beritahu student saya tulis apakah yang anda nak in details, apakah sebenarnya yang anda mahu capai. Pada usia 40 tahun, berapa banyak duit yang anda nak? Di negara apa yang anda nak tinggal? Pada usia 40 tahun, berapa negara yang anda mahu travel? Adakah anda nak travel ke sekitar Eropah ataupun Amerika? Jika anda tidak mempunyai maklumat yang tepat, yang teliti, anda tidak akan dapat apa yang anda inginkan. Jika anda tidak mempunyai maklumat yang tepat, yang teliti, anda tidak akan ada goal yang anda nak kerja. Apabila anda tidak ada maklumat yang anda nak kejar, anda tidak akan tahu apakah benda yang anda perlu buat untuk capai maklumat terakhir itu. Dan langkah nombor kedua adalah anda perlu faham dan mengakui bahawa anda perlu membuat pengorbanan untuk mendapatkan perkara yang anda inginkan dalam hidup. Dan anda juga harus benar-benar faham dan tuliskan pengorbanan yang anda perlu lakukan untuk mencapai maklumat anda. Sebagai contoh, katakan anda ingin nak jana $1 juta. So, anda ingin jana $1 million ini. Pasti ada pengorbanan yang berkaitan dengan maklumat ini. Dan salah satu adalah melabur dalam beberapa mentor classes untuk mengajar anda cara bagaimana anda boleh jana duit ini. Okay. Itu adalah salah satu pengorbanan yang merupakan pengorbanan kewangan. Dan apabila anda membuat pengorbanan kewangan ini, kemungkinan besar anda akan berasa tidak selesa. Jadi, ini adalah satu lagi pengorbanan di mana anda perlu bersedia dan mampu untuk keluar dari zon selesa anda. Tetapi, walaupun anda telah mengupah mentor, ia bukan seperti mesin cetak duit di mana anda memasukkan wang kemudian sesuatu akan keluar. Jadi, bukan sahaja anda perlu melabur untuk dapat knowledge, tetapi anda perlu juga bekerja keras dan anda perlu kerja keras secara konsisten dan sekali lagi anda akan berasa tidak selesa. So, sebagai contoh, anda nak mula jual kat Shopee. Jika anda nak mula bisnes online ini, anda perlu belajar bagaimana nak cari produk yang low supply, high demand. Macam mana nak beli secara borong dengan harga yang murah, macam mana nak buat marketing dan sebagainya. Dan dalam proses ini, anda akan sekali lagi rasa tidak selesa kerana ia adalah benda yang anda tidak pernah buat. Tetapi, ia juga merupakan proses yang boleh bantu anda untuk jana $1 juta. Ia sebenarnya tidak sesukar yang anda fikirkan. Ia bukan seperti mendaki Gunung Everest, tetapi ia perlu kerja keras dan anda perlu benar-benar tanya diri sendiri, sanggupkah saya lakukan semua kerja yang tidak selesa ini
untuk mendapatkan 1 juta yang saya inginkan ini. Dan ini juga merupakan poin yang ketiga dan ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan ia adalah juga sesuatu yang tidak ramai orang lakukan. So, setelah anda tahu apa yang perlu anda korbankan, anda perlu melihat diri anda di cermin dalam bilik kosong dan semua tingkat tutup dengan telefon off, dengan komputer anda tutup dan tidak ada bunyi di sekeliling anda. Dan anda perlu tanya diri sendiri ini, sanggupkah saya lakukan pengorbanan ini untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? So, tidak ada jawapan yang betul ataupun salah di sini. Memang banyak netizen kat social media kata siapa tak nak jadi kaya, siapa tak nak ada six pack. Benda yang anda perlu tahu adalah jika anda tak sanggup berkorban demi achieve maklumat yang anda mahu, 1 juta ke, travel around the world ke, memang anda tidak akan dapat apa-apa. And this is the fact. Tak perlu blame bos anda, tak perlu blame ibu bapa anda, tak perlu blame kerajaan. It is you, anda. Anda yang tak sanggup berkorban. Anda yang stop yourself to achieve your goal. So, ini memang adalah resepi ataupun formula untuk berjaya. Untuk dapat segala yang anda mahu, jika anda tak sanggup, anda procrastinate. Kata nak buat hari ini, tetapi drag ke besok, lusa, next week, next month. Masa itu adalah emas. Anda perlu take action now, take actions hari ini juga. Masa tidak akan tunggu anda dan masa tidak akan putar balik. So, that's it. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, then please click the video on the right screen now and subscribe to YouTube channel Si Anak Malaysia ini. I promise that you will love it. Thank you for watching and I will see you all very soon.